Kucing tambang. Kucing tambang. Lagi hujan. Kamu dari mana ya? Cepetan turun-turun. Kamu tuh main mulu. Siapa lagi? Ya Allah. Jangan main mulu, Mak. Kamu enggak ada ya, Mak? Halo, Bos. Abai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini musim hujan ya. Tapi aku mau nengok kucing Po. Kucing Po tuh kucing kecil yang 9 hari lalu kita temuin dalam keadaan kakinya itu membusuk. Karena aku nggak sanggup lagi buat ngerawat. Pusing ya ngeliat mikirin tuh, oh ini sakit banget gitu akhirnya. Ya kita bawa ke klinik. Bu, mau ke klinik, nitip kucing-kucing ya. Mau jenguk si yang dioperasi kemarin. Enak banget sih, nok-nok. Masih kredit. Kemarin dibelaret-belaret. Terus ke bengkel dipoles-poles. Sekarang dibelaret-belaret lagi. Masih lama nok nih. Lunas. Nah jadi ini aku sekalian keluar, sekalian mau ada keperluan juga ke studio. Jadi nanti ada anak-anak Stinky lagi pada latihan, terus mau manggung. Jadi hadir aja, siapa tahu nanti ada kerjaan lagi. Ya kita kan berpikir ya gimana caranya kucing-kucing yang ada di base camp Cat Lover TV, gimana caranya kucing-kucing yang dirawat di klinik itu semuanya terpenuhi. Karena aku sendirian teman-teman, ditemenin sama kalian buat ngurus-ngurus kucing-kucing yang kita selamatkan di sini. Denok, awas, pinjam. Ayo turun. Ayo sayang, kamu ya jauh di sini ya tuh. Ayo. Ah, ayo. Nih ngomong aja nih. Tom Bobo. Kucang, tinggal dulu ya. Mau kerja sayang. Mau ke klinik. Ya kamu juga beres baik-baik. Tinggal ya. Titip kucing-kucing ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak jadi hujan. Oke teman-teman, ini udah sampai klinik ya. Ya alhamdulillah ya, walaupun kredit kita syukuri. Yang penting kalau kita mau ke klinik atau ngantar-ngantar kucing sakit, sekarang udah nggak hujanan lagi kayak dulu. Dulu inget ya, bawa-bawa kucing kanker itu aku hujan-hujanan, neduh-neduh. Kita jenguk Po, bismillahirrahmanirrahim. Kamu kucing. Dia minta makannya mah klinik. Banyak kucing di sini. Tuh. Kucing-kucing jalanan. Tuh, banyak banget tuh. Berkah banget ya klinik ini ya. Kak, mau jenguk si Po dong? Kita nunggu dulu. Udah gak sabar karena semenjak dioperasi itu kemarin aku gak berani nengok. Masih basah ya, sekarang mudah-mudahan nanti perkembangannya baik. Bismillah, mana Po? Misi. Oh lagi banyak nih yang dirawat ya. Po? Yang penting makannya mau ya. Makan mau yang maksimal.
Oh, flu ya? Agak flu. Ayo dong, semua dong, biar pulang. Coba lihat jahitannya. Maaf. Iya. Oh, nyatu ya? Tinggal ini doang ya? Po. Kemarin kan busuk ya, emang udah gak ada jalan lain tuh. Pas dioperasi juga 50-50 sebenarnya nih. Soalnya kan di bawah 1 kilo. Pulang besok lah. Masih infus, Mas? Masih, cuma hari ini di sini. Istirahat dulu ya. Nanti pasang lagi gitu. Iya. Po. Bentar kalau udah di oh iya. Hidrasi tubuh gue juga udah oke, udah baik kok. Yang penting suhu tubuhnya ini udah turun ya. Udah normal lagi, udah naik, udah normal lagi. Kemarin kan sempat drop ya di 24, tapi udah kita berikan lampu pahaman juga. Jadi hari ini sebenarnya. Oh udah pernah turun juga? Iya. Oh. Hei dong. Ya sehari dua hari lagi lah Mas, insya Allah nanti ya. Tinggal biar agak mendingan aja nih. Ini berarti minum obat flu juga ya masih di sini ya? Iya, oh. Nanti kalau dijemput kan dibawain juga ya? Iya, diberikan lagi. Oke. Halo, Po. Ya, sampai ketemu lagi. Masih, Dok? Iya. Bu. Masih ya. Enak ya pada makan ya. Ini kucing-kucing ini apa? Selalu sediain makan. Teman, ini aku mau lanjut ke studio. Jadi dari